بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه Fasalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fillah Allahu wa iyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita yaitu yaitu kajian kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan tabaraka wa taala. Kita akan uh, lanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini setelah kita sebelumnya telah membahas terkait dengan an-nifaq bahwa an-nifaq secara umum kita sampaikan dulu bahwa ada dua ya, ada nifakul akhbar, ada nifakul asgar, atau ada nifakul i'tiqadi, ada nifakul amali. Nifakul i'tiqadi atau sama dengan nifakul akbar itu adalah nifak ataupun menyembunyikan kekupuran dan menampakkan keislaman. Ha -ha, gitu ya. Dan nifak ini ada beberapa bentuk ya, minimal ada enam. Yang pertama disebut dengan takdibur rasul ya, mendustakan rasul. Mungkin secara zohir, secara lahirnya dia tidak mendustakan, tetapi dalam batinnya inilah dia nipak itu. Nipak itu artinya semacam ada lubang, ada semacam terongan ya, di dalam itu kita tidak tahu gitu kira-kira ya. Jadi nifak itu apa namanya nih uh, adalah uh, semacam uh, menampakkan dia keimanannya, tapi menyembunyikan kekufuran. Seperti tadi contohnya mendustakan Rasul, ya. mendustakan Rasul, dia tidak beriman pada kekaknya dengan Rasul gitu. Tapi karena supaya dia dilihat orang bahwa dia adalah orang yang beriman, orang yang dekat ya dengan Islam, maka dia menampakkan keislamannya. Pada kekaknya dia tidak beriman. Yang berikutnya adalah mendustakan sebagian dibawa oleh Rasul. Itu juga bagian fakul tiqodi atau nifakul akbar. Juga yang berikutnya yang ketiga adalah bukti Rasul, yaitu benci dengan Rasul. Ya walaupun dia ikut dengan Rasul gitu kan. Pada kayaknya dia benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasul yaitu benci dengan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Benci dengan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Dan kelima, almasarratu bi Rasul. Senang kalau agama yang dibawa oleh Rasul itu menciut ya, tidak berkembang, turun ya pengikutnya banyak yang murtad umpamanya atau pengikutnya banyak yang uh, tidak setia ah begitu dia senang ya, kalau kita kan sebaliknya di kita sedih dong melihat Islam tidak berkembang melihat Islam tidak diamalin melihat Islam tidak di tidak dijaga dan seterusnya dan seterusnya kalau justru dia orang munafik itu senang gitu yang keenam al karohiyatul intisari di Rasul dia benci kalau agama Rasul itu menang agama Rasul itu uh, dipuja-puji ya banyak orang yang E, suka dengan Islam, banyak orang yang perhatian dengan Islam, banyak orang yang memang e, peduli dengan Islam, banyak orang yang mempelajari Islam dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, e, hadirin dan seluruh penonton yang berbahagia, itulah kiranya e, terkait dengan nifakul i'tiqadi atau nifakul akbar. Ini berkonsekuensi keluar dia dari Islam. Ini dia nifakul i'tiqadi. Jadi tidak main-main kalau nifakul i'tiqadi itu. Ya. Yang kedua yang sudah kita bahas juga adalah Nifakul amali, nifakul amali. Yaitu amalan-amalan uh, yang dilakukan oleh uh, seseorang yang memang itu amalannya orang-orang munafikin. Tetapi dalam hatinya itu masih kekeh dengan keimanannya, masih kuat dengan keimanan dan keislamannya. Jadi hanya saja dia uh, apa namanya ini, amalan-amalan dia ini yang pada hakikatnya adalah menunjukkan eh, apa namanya eh, perbuatan dia sebagai perbuatan orang-orang munafik dan ini cirinya orang munafik dari sisi amalan nah gitu ya makanya dalam hadis Nabi saw dikatakan arbaun man napihi karena munafikon khalisan ada empat yang siapa yang di dalamnya itu dia adalah munafik secara tulen ya eh, diantaranya adalah Apabila dia dipercaya dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Walaupun ini, ini bukan nifakun i'tiqadin, dia adalah nifakun amali, tapi tetap saja dia adalah munafik kan begitu. Yang kedua adalah idza haddatsa Kalau dia berbicara dia dusta, dia dibohong. Yang ketiga wa idza Kalau berjanji dia menyelisihi ataupun dia mengingkari. Yang keempat wa idza khosama Kalau dia khosama yaitu ber, ber, berbantah-bantahan, bermusuhan, berdebat, fajara dia pun dia pun itu apa namanya ini eh uh, tidak jujur atau Pajoro dia pun rusuh, dia pun uh, ya kalau berdebat uh, tidak fair ya <tuh> kalau dia berdebat ini apa namanya ini? Kalau dia bermusuhun dia melakukan uh, keburukan yang memang berlebihan ya. Wa <tuh> Kalau dia berkhosoma atau berdebat itu rusuh. Itu kalau dia berdebat dia tidak fair dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri apa namanya ini uh, nifakul amali ya. Artinya kalau nifakul amali itu dia sama dengan Uh, nifakul, apa namanya ini? kufrun askor, ya. kufrun askor itu tidak keluar dari Islam. Uh, uh, begitu, ya. Nah, intinya, bahwa uh, sejatinya, sebagai seorang Muslim, harus menjauhkan nifak ini. Bagaimanapun bentuknya, baik nifakun uh, Itikwadi, ya, uh, dan juga Amali, ya. Tapi, terkadang memang seorang Muslim bisa jadi jatuh dia ke dalam nifakun uh, uh, Amali, ya. Amali, ya, artinya... Ya, diantara kita barangkali ada yang pernah berjanji mengingkari, ada yang ber, diberi kepercayaan per, berkhianat. Bisa jadi itu ada tetapi ini tentu tidak sampai derajatnya kepada nifakun eh, apa namanya ini i'tiqadi. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus berani dan memang eh, bisa menjauhkan sifat-sifat eh, nifak ini, nifakun i'tiqadi ataupun nifakun amali sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita tahu ayat yang membicarakan tentang masalah kemunafikan, kemudian kekupuran, dan keimanan itu disebutkan di awal itu di dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa Jalla, ya sangkin uh, uh, apa namanya ini sangkin ribetnya ngurusi orang munafikin ini nih. gitu kira-kira ya. Karena memang orang munafikin namanya bermuka dua. Ya kan, lain begini, lain begitu. Sehingga di dalam surah Al Baqarah itu sendiri dijelaskan kan, dalam surah Al Baqarah umpamanya di awal-awal Al Baqarah tentunya kalau kita baca ya, maka di sana Allah wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman itu empat ayat, ya empat ayat. Kalau kita lihat kan, Alif Lam Mim Dalikal kita Bulal Roy Bafihudalil Mutakin Aladzina Yuminuna Bil Ghibiyyu Yuki Munasolata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون آه gitu. يا kemudian اولى يوقنون ومما وما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون برمسوا ان الذين كفروا Ah, jadi disebut uh, Ada empat ayat mengenai orang beriman, dua ayat tentang orang kafir, tiga belas ayat tentang orang munafik, orang-orang munafikin. <laughs> Jadi luar biasa ya kalau kita baca dalam awal-awal surah Al Baqarah. Ini menunjukkan apa? Memang kalau munafik ini banyak ragam dan coraknya sehingga memang kita harusnya lebih waspada, harusnya kita lebih berhati-hati, ya. Menghadapi orang-orang munafikin, dan sekaligus kita berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan yang demikian, sehingga memang banyak orang kadang soleh, ya, nampaknya soleh, nampaknya membela Islam, nampaknya pro dengan Islam, tapi ternyata adalah dia orang yang menusuk dari belakang musuh dalam selimut. Ah ini sangat berbahaya azza taala wa jami'an. Kenapa berbahaya orang munafikin? Karena orang munafik itu tumbuh dia, muncul dia biasanya ketika Islam itu kuat. Kenapa? Kenapa dia tidak berani menampakkan dirinya sebagai satu musuh yang nyata. Kalau orang kafir kan posisi dia jelas gitu. Posisi dia jelas bahwa dia adalah mengambil sikap berseberangan dengan Islam. Ya kita pun muamalah kita, interaksi kita kita bisa atur. Sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan pedoman dalam Islam. Nah, orang-orang munafik, dia juga bersama kita, itu masalahnya kan, dia sholat bersama kita, puasa bersama kita, gitu kan. Dan bersama dengan kaum Muslimin, tapi ternyata dia adalah musuh-musuh Islam pada kekannya. Dan ini tentu sangat merepotkan kita dan sangat uh, mengganggu kita. Dan kita pun uh, agak sulit ya, membedakan dia mana nih munafik yang beneran gitu kan, mana yang orang kafir, kalau orang kafir jelas kan gitu. Jadi memang perkara mereka ini agak sedikit pelik ya Tetapi kita sebagai seorang muslim harus paham dan mengerti bahwa memang Orang-orang munafik ini itu tidak tulus dengan keislamannya Tidak tulus membela Islam, tidak tulus dalam amalannya Kita tidak tahu apa yang mereka inginkan Tapi yang jelas adalah mereka tidak menginginkan kebaikan dalam Islam yang mereka inginkan adalah kehancuran dan kebinasaan dan e, melenyapkan Islam dari permukaan bumi ini. Tentu ini tidak akan mungkin dan ini suatu yang mustahil karena Islam senantiasa akan ada sampai hari kiamat ikhwanatillah azani Allah taala wa iyakum jami'an. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini dengan membawa ataupun dengan mengkaji judul kita yang baru pada pertemuan ini Al-Faslul Khamis pasal yang ke-5 Bayanu haqiqati kullin minal jahiliyati wal fisqi wal dolali wa riddati aqsamuha wa ahkamuha. Pasal yang kelima menjelaskan tentang hakikat semua uh, tentang hal-hal berikut. Pertama jahiliyah, kefasikan, kedolal, kesesatan, dan murtad bersama dengan aksa bagian-bagiannya dan hukum-hukumnya dan ini saya kira akan kita uh, apa ya akan kita bahas dalam dua segmen ataupun dua episode karena memang tidak sanggup saya kira atau tidak cukup waktunya untuk membahas semua ini terkait dengan kejahiliahan, kefasikan kedolalan uh, 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 kemudian juga keridahan ataupun murtad ini akan kita bahas tentu dalam dua episode ataupun dua pertemuan sehingga kita lebih e, waktunya lebih panjang dan lebih bisa menjelaskan dengan baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Nah, kita lihat pertama adalah kita akan bahas tentang jahiliyah. Baru nanti tentang kefasikan, baru tentang abdalal, yaitu uh, apa namanya ini, uh, penyesatan, gitu ya. Dan uh, episode berikutnya, insyaAllah ta'ala kita ada waktu insyaAllah menjelaskan tentang aridah, aqsamuha, bagian-bagiannya, dan ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Sekarang kita lihat satu-satu dulu, al-jahiliyah. Jahiliyah, apa maksud dengan jahiliyah? Al-jahiliyah, qalal mu'alifu Allah ta'ala... Aljahiliyah itu ya Islam yang namanya jahiliyah itu adalah keadaan kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam itu dia itulah yang dimaksud dengan jahiliyah jahiliyah itu adalah kondisi orang-orang Arab Ya, sebelum datangnya Islam, apa rupa kondisi orang-orang Arab e, sebelum datang Islam? Minal jahli billah wa rusulihi wa syara'id din wal mufakharati bil ansab wal kibri wat tajabburi wa ghairi Ah, gini ya. Ini bisa nanti dilihat uh, dalam kitab An-Nihayah li Ibni Athir. Ya. An-Nihayah li Ibni Athir, ya. Bukan an nihayah fil Fitani wal Malahim itu Ibnu Katsir. Ini Ibnu Athir. An-Nihayah di Ibnu Athir mengatakan yang namanya jahiliyah itu adalah keadaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Apa saja keadaan mereka? Minal jahli, kejahilan. Kebodohan dengan terhadap Allah. Al-jahlu billah, kejahilan terhadap Allah. Yang kedua, warusulihi dan rasul-rasulnya. Yang ketiga, syara'id din, syariat-syariat agama. Yang keempat, mupakharatu bil ansab, bangga-bangga dengan keturunan, yang kelima wal kibri watajabur yaitu kesombongan dan e, kesewenang-wenangan. Ah ini dia lima perkara minimal terkait dengan jahiliyah orang-orang Arab waktu itu. Jadi kalau kita rincikan e, jahiliyah yaitu keadaan orang-orang Arab sebelum Islam. Apa aja keadaan mereka? tidak mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang Rasulnya, tidak mengerti tentang syariat Islam. Ya, mereka berbangga-bangga dengan anak uh, keturunan, dengan keturunan garis keturunan mereka wal kibri wa tajabbur dan juga ketakaburan dan kesewenang-wenangan. Wa ghairi dzalika dan yang lain-lain lagi itu nisbatan ilal jahli itu disantarkan kepada kejahilan wahwa adamul ilmi yaitu ketidakadaan ilmu. Jadi kejahilan itu kalau kita buatkan jahil artinya ketidakadaan ilmu, tidak punya ilmu. Au adamu itibail ilmi atau tidak mengikuti ilmu. Selengkapnya nanti akan kita bahas ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi secara umum kita sampaikan bahwa kejahiliahan itu adalah keadaan orang-orang Arab sebelum muncul atau sebelum datangnya Islam. Apa aja keadaan mereka itu, orang Arab itu? Jahil terhadap Allah, jahil terhadap Rasulnya, jahil terhadap syariat agama. Ya, kemudian juga berbangga-bangga dengan anak keturunan, garis keturunan. Kemudian juga mereka ini uh, sombong dan juga sewenang-wenang. Kita tahulah bagaimana dulu suku Aus dan Khazraj yang selalu bertengkar ya begitu juga orang-orang kafir Quraisy dulu saling membunuh saling uh, mengejek saling berbangga-bangga dengan keturunan dan sebagainya dan sebagainya. Datang cahaya Islam yang uh, mengatur dan uh, menghilangkan kezoliman, kesenangan-wenangan dan memberikan rasa adil kepada semua uh, penganutnya dan kepada semua manusia. Ah, begitu ikhwati taala wa iya jami'an. Jadi disebut oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An Nihayah, jadi kejahilan itu merupakan nisbah, itu penyandaran, nisbatan, penisbahan kepada al yang artinya adalah ketiadaan ilmu. Jahil itu artinya ketiadaan ilmu atau ketiadaan mengikuti ilmu. Enggak ada ilmu sama sekali atau enggak mau mengikuti ilmu, jadi hawa nafsu yang diikutinya. Ah, ah, gitu ya. Kita lihat keterangan yang dinukil oleh uh, Syekh Soleil Al Fauzan dari Ibnu Taimiyah. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullahu taala berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fa inna man lam ya'lam ya al haqqa fa huwa jahilun jahlan basitan. Siapa yang tidak mengetahui tentang kebenaran, maka dia adalah jahil. Tapi jahilnya jahil basit. Ya, jahil basitan. Jahil yang Basit, jadi jahil basit itu jahil yang sederhana, jahil yang biasa aja. Kalau orang nggak tahu kebenaran, ya banyak kan? Kita sendiri pun penuntut ilmu, banyak kita yang nggak tahu juga. Walaupun kita sudah menuntut ilmu kan? Ah, gitu. Justru kita sadar, semakin menyadari bahwa betapa banyak perkara yang belum kita ketahui dengan kita belajar. Nah, bukan kita dengan tidak belajar kita tidak tahu. Semakin banyak kita ketahui dengan kita justru belajar, maka kita semakin banyak tahu bahwa kita ini memang nggak nggak tahu apa apa gitu kira-kira ya ikhwatul filah azza wa ta'ala wa iyyakum jamian jadi ibu nitemi rahimah rahimahullah mengatakan malam ya alam al hakqah bahwa jahilun jahilun basitan siapa yang tidak mengetahui kebenaran maka dia jahil tapi jahilnya jahil basit namanya fa ini tak ada kalau dia meyakini sebaliknya bahwa jahilun jahilun murakkaban maka dia jahil jahil murakkab namanya Artinya, ketika orang itu tidak tahu sama sekali kebenaran, maka jahil wasit, oke? Okay? Tapi ketika seorang itu meyakini sebaliknya, meyakini yang yang sebalik, kebalikan dari kebenaran, berarti kebatilan. Yang diyakini adalah kebatilannya, gitu. Maka dia jahil, jahil murakab namanya, jahilnya murakab, jahilnya double, gitu. Kenapa? Kalau dia nggak tahu kebenaran itu mah biasa orang juga banyak nggak tahu kebenaran gitu kan. Tapi di diyakini yang diyakini kebalikan dari kebenaran itu kebatilan justru kebatilan yang diyakini. Ah ini kan parah ini. Hahaha ah, gitu. Jadi ini jahilnya bukan jahil basit aja tapi sudah masuk kepada jahil murakab murakab itu tersusun artinya tersusun itu jahilnya itu sudah double double. Ah, ah begitu. عَلِمًا بِالْحَقِّ عَلِمًا بِالْحَقِّ Kalau seseorang itu berkata menyelisihi kebenaran, aliman bil dia tahu itu benar tapi dia selisihi juga atau tidak tahu, ya, maka disebut juga jahil. Nah, jadi jahilnya ada beberapa bentuk ya. Pertama jahil basit. Jahil batin itu, basit itu sama sekali memang tidak tahu dia kebenaran. Ya banyak kan? Kita aja ditanya hukum ini, tanya hukum ini kita tidak tahu. Kita bilang hanya wallahu alam gitu kan. Artinya kita tidak punya ilmu. Dan itu biasa disebut dengan jahil basit. Tapi ada yang jahil murakab ketika kita meyakini perkara yang ternyata menyelisihi kebenaran. Bukan kita tidak tahu kebenaran, bahkan kita, kita yang kita yakini kebalikan dari kebenaran itu apa? Kebatilan yang kita yakini. Dan ini jahil murakab, jahilnya Uh, borong istilah orang sekarang kan gitu jahilnya itu kalau udah bodoh jangan borong kali lah gitu ya? jangan diborong bodohnya gitu ini jahilnya jahil murakab jahil double double uh, 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 gitu tapi kalau ada orang yang uh, berkata sesuatu yang menyelisihi kebenaran apakah karena dia sudah tahu kebenaran lalu dia selisihi atau emang dia sama sekali tidak tahu maka ini juga disebut dengan jah dengan jahil juga Fa idza tabayyana dhalika fannasu qabla ba'thi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fil jahiliyyatin mansubatin ilal jahli maka jika telah nyata hal tersebut maka manusia sebelum di sebelum diutusnya nabi Muhammad sebelum diutusnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berada di masa jahiliyah yang disantarkan kepada kebodohan kenapa disebut masa jahiliyah kan ada Ini jahiliyah masa jahiliyah jahiliyah itu disantarkan kepada ketidak ke, ke, disantarkan kepada ketidaktahuan ketidaktahuan atau ketidakadaan ilmu ah gitu ya kenapa? Karena tidak tahu bagaimana beragama, bagaimana berakidah, bagaimana tauhid, bagaimana syirik, bagaimana bid'ah ah, bagaimana maksiat, bagaimana ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka sesungguhnya, apa yang ada pada mereka, ya, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, hanya saja itu dilakukan atau dibuat oleh orang yang jahil. Itu dibuat oleh orang yang jahil, artinya orang-orang kufar ya orang-orang kafir Quraisy lah kita katakan secara lebih spesifik gitu kan mereka itu kenapa dulu apa namanya ini kenapa melakukan perbuatan-perbuatan uh, yang jauh dari syariat Islam perkataan-perkataan jauh dari syariat Islam karena ada yang menjadikannya ada orang jahil yang membuatnya gitu wa inna jahilun ya itu hanya dilakukan oleh orang jahil artinya Perkataan-perkataan yang terjadi di masa itu, ya, dan perbuatan-perbuatan mereka ini, ini perbuatan orang jahil pada kekatnya. Gitu, itulah perbuatan orang jahil. Ya kenapa? Karena memang Islam belum muncul waktu itu kan. Wa kadzalika kullu may yukhalifu ma ja'a bihi mursalun dan begitu juga segala sesuatu yang menyelisih yang dibawa oleh para rasul min Yahudiyatin aw nasraniyatin fahuwa jahiliyatun. Maka segala yang menyelisih yang dibawa oleh rasul dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka dia juga jahiliyah. bahwa tilkal til jahiliyah al amah itulah demikian itulah kejahiliyahan secara umum artinya saya ingin memberikan rinciannya bahwa dulunya jahiliyah itu ya jahiliyah itu kita katakan sebelum munculnya Islam itu kan jahiliyah namanya sebelum munculnya Islam di negeri Arab aa gitu ya sebelum muncul Islam di tanah Arab nah Perbuatan-perbuatan mereka ini disebut dengan perbuatan orang jahil, orang nggak mengerti tentang ilmu, orang yang tidak tahu per, uh, tentang ilmu. Perbuatan mereka, perkataan mereka ini menggambarkan mereka ini jahil, Aa gitu. Dan termasuk juga kejahiliahan ketika mereka-mereka mereka yang menyelisihi Rasul, yang tidak mau ber uh, apa namanya ini beragama sesuai dengan agama yang dibawa oleh para Rasul. Karena Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu udah banyak. Nah kalangan Yahudi dan Nasrani itu banyak menyelisihi Rasul. Banyak mereka ini membantah Rasul. Banyak mereka ini tidak mengikuti Rasul. Maka pada hakikatnya mereka ini adalah jahiliyah. Mereka ini adalah jahiliyah. Ya, mereka itu adalah jahiliyah. Kenapa perbuatan dan perkataan mereka ini tidak berdasarkan hidayah yang dibawa oleh para rasul, tapi mereka ini lebih kepada mengikuti hawa-hawa nafsu. Maka orang-orang Nasrani dan eh uh, yahudi waktu itu disebut jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menyelisihi apa yang dibawa para rasul. ha uh, uh, Kenapa? Karena memang di masa jahili di, di masa yahudi dan nasrani itu orang-orang uh, para rasul itu sudah banyak. Ya, merek, banyak diutus ke mereka gitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendustakannya, mereka tidak mau beriman dengan rasul itu. Uh, uh, berarti itulah jahiliyah yang secara umum Nah, uh, gitu. Jadi, jahiliah waktu itu sangat banyak. Kenapa jahiliah mereka ini? Karena termasuk juga jahiliah dikatakan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan di sini, segala yang menyelisihi Rasul. Nah, itu disebut dengan jahiliah amah. Dulu, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, itu disebut jahiliah amah. Kenapa jahiliah amah itu tadi? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi agama yang dibawa oleh para... ...para Rasul dan para Nabi dan para Rasul... ...yang ada waktu itu. Ikhwati fillaha allahu ta'ala... ...wa iyakum jami'an. Fa amma ba'da ar ...rasuli sall sallallahu alaihi wasallam... ...paqat takunum fi misrin... ...duna misrin. Maka adapun setelah diutusnya Rasul kita... ...Muhammad sallallahu alaihi wasallam... ...maka terkadang kejahiliahan itu... ...ada di satu kota bukan kota yang lain. Artinya tidak lagi merata. Kejahiliahan itu bisa jadi ada di kota B... ...tidak ada di kota C... Atau ada di kota C tidak ada di kota D dan begitu seterusnya dan seterusnya. Kama hiya kufar wa takunu syakhsin Sebagaimana ada dia di dalam negeri kufar, di negeri-negeri orang-orang kafir, kan yang disebut dengan jahiliyah kita kembali kepada definisi awalnya yaitu apa? ketidakpengetahuan ke, ke, kejahilan dia terhadap Allah dan rasul dan syariat Islam. Kan itu syariat agama. Nah, itu Uh, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu disebut dengan jahiliah amah umum. Tapi setelah diutus Rasul ini tidak ada lagi kecuali hanya pada sebagian tempat aja. Tidak merata semuanya begitu. Dan terkadang dia ada di apa namanya ini sebagaimana dikatakan tadi kan ada di sebagian kota tidak di kota lain sebagaimana dia di negeri negeri kupar kejahilian itu tentu banyak di negeri kupar kenapa mereka nggak mengerti tentang Allah bagaimana mengerti tentang Allah mereka belajar aja nggak mau bersyahadat nggak mau Padahal agama ini adalah agama fitrah, agama yang harus di eh, dipeluk oleh semua manusia. Karena itu bawaan manusia itu kan agama fitrah, agama Islam yang telah ter, terinstal sesungguhnya di dalam dirinya. Tapi masalahnya, instalan Islam itu apakah bisa dia kembangkan atau justru dia ciutkan? Nah, itu masalahnya kan. Orang yang mengembangkannya berarti dia mengikuti hidayah. Orang yang tidak mengembangkannya atau menciutkannya berarti dia tidak mengikuti hidayah. Itu intinya. Ah, gitu ya. Jadi bahwa e, setelah diutusnya Rasul, apakah kejahilian ada? Kita katakan ada, tapi tidak bersifat umum. Terkadang ada di sebagian kota, tidak kota yang lain. Sebagaimana di negeri kiri kufar itu jahiliyah semua itu. Dan terkadang pun kejahilian itu ada pada seseorang bukan orang lain Bukan bukan seseorang yang lain Artinya jahiliyah itu contoh kita di keluarga kita aja ya di keluarga kita tidak semua keluarga kita ngerti tentang agama, ngerti tentang sunnah, ngerti tentang Islam dengan baik, hanya sebagian. berarti yang sudah ngerti nggak lagi jahiliyah dia, nggak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. tapi kalau sudah ngerti apa yang belum mengerti ya otomatis dia akan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. itu tadi yang menyelisihi Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, ya membangkang, ya ee, sombong dengan eh uh, garis keturunan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti apa korojul kobra an yuslim? Seperti seorang laki-laki sebelum dia masuk Islam. Pak Inahu maka dia dalam berada dalam keadaan jahiliyah. Jadi setiap yang belum Islam disebut dengan jahiliyah dia. Wa inkana Islam meskipun dia berada di negeri Islam. Ada orang kafir berada di negeri Islam, dia ini disebut dengan jahil, jahiliyah. Ya. Dia orang jahil dan berada masih jahiliyah, kegelapan, kebodohan. Kenapa? Karena uh, Islam sudah datang tapi dia tidak mau mengambil cahaya Islam itu. Ah, gitu ya. Maka dikatakan seperti seorang laki-laki sebelum dia Islam, sebelum dia Islam maka disebut dengan jahiliyah dia. Kenapa jahiliyah dia? Karena dia berada ya dalam masa kebodohannya, tidak mau kembali kepada Islam agama fitrahnya Walaupun karena fitrah Islam, meskipun dia berada di negeri Islam, meskipun dia berada di negeri Islam, tapi dia tidak mau mengikuti Islam, maka sesungguhnya dia adalah apa? Dia adalah sesungguhnya jahiliyah. Walaupun dia berada di negeri Islam, tapi dia tidak mau mengikuti Islam pemanya. Dia jahil. Fa'amma fi zamanil mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman mutlak, di zaman e, secara umum gitu ya. Secara umum, zaman secara umum ini fala jahiliyata ba'da mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi kejahiliahan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kejahiliahan itu tidak ada lagi. Fa innahu la fi ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqqi ila qiyamis sa'ah. Maka sesungguhnya senantiasa akan ada dari umat Nabi sekelompok orang-orang yang zahirina 'alal haqq yang mereka benar-benar Uh, terus terang ya mereka ini benar-benar di atas kebenaran ila sah, sampai datangnya atau tegaknya hari kiamat. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad nggak ada lagi kejahilahan secara mutlak, nggak ada. Secara muqayyad ya diikat dengan berbagai keadaan tentu tempat dan itu bisa ada, tapi kejahilian secara umum udah nggak ada lagi. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la min ummatihi taifatun zahirin 'ala al maka sesungguhnya senantiasa dari umat Nabi ada kelompok orang-orang yang zahirin, kelompok-kelompok yang menyatakan diri dengan tegas berada di atas kebenaran, yang mereka menampakkan kebenaran, ila qiyamisa'ah sampai tegaknya hari kiamat. Wal jahiliyyatu mulqayyadatu qat tujad fi ba'di diaril muslimin dan jahiliyah yang mukayyadah yang terikat itu terkadang ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang disebut dengan jahiliyah itu jahiliyah muqayyadah, yaitu diikat. Artinya tidak umum. Sebagian aja ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Wa fi katsirin minal ashkhas al muslimin dan pada kebanyakan dari person-person kaum muslimin. Artinya kejahilian itu secara umum udah nggak ada, tapi bisa jadi kejahilian itu pun ada pada pemuluk-pemuluk Islam itu sendiri. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang nggak mau belajar agama, yang nggak mau belajar e, akidah aqidah yang benar, tidak mau melakukan perbuatan e, amal soleh umpamanya. Ah, ah, itu dia. Maka dari sisi person ada kejahilian. Ya kalau kita kembali kepada definisi tadi kejahilan itu kan ketidaktahuan dia tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat agama. Ini kan banyak di antara kaum muslimin yang nggak belajar, nggak ngerti tentang bagaimana ibadah, yang nggak ngerti tentang sholat, zakat, puasa, bahkan kencing pun kadang-kadang dia tidak cebok dan itu tidak kuat bertahun-tahun gitu kan. Apa itu tidak kejahiliahan? Kejahiliahan tapi tidak bersifat tidak bersifat umum. Artinya person. Ya, min al ashkhas al muslimin dan kebanyakan dari individu-individu kaum muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat di umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Artinya masih ada empat perkara ya yang itu adalah perbuatan jahiliyah dan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qala li Abi dan berkata Nabi kepada Abu Dzar Inna kamruum pi kajahiliyah wahai bedar, sungguhnya pada dirimu ada, ya, sungguhnya engkau seseorang yang pada dirimu itu ada perkara jahiliyah. Artinya Abu Dar ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, meskipun Abu Dar seorang sahabat yang mulia, ya, dia adalah seorang sahabat yang mulia, ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Demikian pun masih ada sisa-sisa kejahiliahan pada dirinya. Kan sebelum ini dia orang kafir. Kepada sahabat kan kebanyakannya dulu kafir kan sebelum mereka ini masuk Islam begitu kan. Nah itu masih ada sisa-sisa kejahiliahan pada diri apa? Pada diri Abi kata Nabi S.A.W. Di antaranya beliau itu kan e, apa namanya ini e, menghina kalau tidak silap saya adalah menghina e, apa? Bilal bin Rabah. Aa <tuh>, gitu ya menghina sehingga itu bentuk menghinakan itu namanya kita al-fahrobil Ansab kita bangga dengan nasab kita sementara kita merendahkan nasab orang lain ini tidak boleh walau dan eh, ringkasan eksekutif tentang hal itu semuanya ah, Ini mau diringkaskan ini. Anal jahiliyah tanis batun ilal jahal. Bahawa kejahiliahan itu penyandarannya kepada al jahal. Wahwa ada mul ilmi wa anahatang kosimul kisma ini. Yang disebut dengan kejahilan itu adalah ada mul ilmi, tidak ada ilmu. Hmm. Wa anahatang kosimul kisma ini dan bahawa jahiliyah itu terbagi kepada dua macam. Pertama al awal al jahiliyah tul amah kejahilan kejahiliahan secara umum wahya makana qabla mab'athi rasulil muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqad intahat bi bi'satihi dan iaitu kejahilan umum itu adalah uh, segala sesuatu yang ada sebelum dibutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dibutusnya rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad intahat bi bi'satihi dan kejahilan umum ini telah hilang dengan diutusnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Artinya di dunia ini tidak lagi ada kejahiliahan secara mutlak. Artinya orang yang nggak ngerti tentang Allah, nggak ngerti tentang agama Islam banyak, tetapi yang ngerti juga ada gitu kan. Maka memutlakkannya, mengeneralisir semuanya nggak tahu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena senantiasa akan ada kelompok dari kaum muslimin yang mereka bertahan sampai mati mereka ini di atas kebenaran begitu. Nah, oleh berdasarkan itu, maka kejahiliahan secara umum sudah tidak ada lagi. Kapan? Setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi kejahilan umum. Tapi yang ada kejahiliahan khos. Ini yang disebut dengan yang kedua. Jahiliyatun wa ba'dil buldan wa ba'dil Kejahiliahan secara khusus. Ya, di sebagian negara, di sebagian negeri, dan di sebagian orang ada kejadian itu ada yang sifatnya person sebagai yang sifatnya kedaerahan yang bersifatnya ke uh, negeri-negerian ya artinya tidak lagi secara umum tapi sebagian tempat ada sebagian tempat lagi nggak ada sebagian tempat lagi ada dan seterusnya begitu wahadihi latazalu baqiyatan dan ini senantiasa akan ada sampai hari kiamat yang namanya orang bodoh nggak ngerti agama pasti ada aja kan Ah, ah, begitu. Wa khata'u man al tapi zaman. Oleh karena itu, nampaklah kesalahan orang-orang yang mengumumkan, menguniversalkan tentang kejahiliahan di masa ini. Artinya nggak mungkin lagi. Kalau dikatakan jahiliah jahiliyah secara umum, sebagaimana adanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, di, 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 di iya memang. Tapi itu kan nggak mungkin, nggak ada lagi. Islamnya akan selalu bertahan. Banyak para asatidah, para, penuntut ilmu, orang-orang soleh. Yang mengerti Islam. Dengan bisa lagi kita katakan jahiliyah secara umum. Tidak ada. Faya mereka mengatakan jahiliyah itu. Jahiliyah itu hadal qarni. kejahiliahan masa ini. Atau jahiliyah tul qarni al-ishrin. Kejahiliahan abad 20. Wa masyabah hadalika. Dan yang lain-lain. Jadi Uh, dari yang pernyataan kita tadi, nyatalah kesalahan orang-orang mengatakan jahiliyah itu uh, berlaku umum untuk semu di, di masa kita ini. Kita katakan gak benar. Walaupun ada mengatakan ada jahiliyah di masa ini, ada jahiliyah di masa abad 20 dan yang lain-lain ini, ini gak benar. Jadi kejahilian yang bersifat umum itu tidak ada lagi. an yuqal dan yang benar dikatakan apa? Jahiliyah tuh di ahli hadal korni. Jahilihan, kejahilihan sebagian penduduk masa ini. Iya, itu betul. Tapi kalau kita katakan kejahiliaan di semua masa ini nggak mungkin. nggak mungkin semua orang jahil Pasti ada yang ngerti tentang Islam Ngerti tentang bagian bertauhid dan sebagainya <tuh> <tuh> Atau kebanyakan masa ini Adalah orang-orang jahil Bisa jadi ya Tapi ada pun mengumumkan itu nggak mungkin lagi Wa amma ta'mim ta adapun mengumumkannya falai sih walai yajus, maka enggak mungkin lagi dan enggak boleh. Ya anahu bi nabi sallallahu alaihi zalat al jahiliyah al 'amah. Karena memang dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi hilanglah kejahiliahan secara umum. Kejahilian secara umum sudah tidak ada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi sudah di putus nggak ada lagi ah, ah gitu ya tapi kejahilan ini bersifat lokal bersifat daerah bersifat individual bersifat kampung itu ada tapi tidak lagi merata di semua tempat kenapa karena itu sejak Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa ada akan ada senantiasa kelompok Islam yang memang burni mengikuti ya Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah al yaitu yaitu kepastikan Kepastian itu apa? Al-fiqhul Kita udah bahas tadi ke jahiliah. Sekarang kepastian. Al-fiqhul Kepastikan secara bahasa al-khuruj yaitu keluar. Yang namanya fiq kepastian adalah artinya keluar. Wal murad bihi syara'an maksudnya kefasikan secara syariat apa? Al khuruj an ta'atillah yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa huwa yashmal al khuruj al kulliyya fa yuqal kafir fasiqun wal khuruj al juz'i fa yuqal mu'min murtaqib kabli kabirat min kaba'ir dzunub fasiqun. Dan yang dimak yang dimaksud dengan apa namanya ini? kefasikan secara syariat, secara bahasa kan artinya keluar. Adapun secara syariat itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan dia menca meliputi dan mencakup keluar yang bersifat kuli keseluruhan dan seperti dikatakan kepada orang kafir. Orang kafir ini disebut dia uh, apa namanya ini? Uh, kafir kenapa? karena dia keluar dari Islam secara totalitas. Aa uh, uh, gitu. Orang kafir disebut dengan fasikun. Kenapa? Karena dia keluar secara totalitas. Aa uh, uh. tapi dia Uh, Hurufnya Khuruj kuli, tapi ada huruf Juzi Maka dikatakan kepada mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar, dari dosa-dosa besar yang ada, zina, khomar, ya, membunuh, dan sebagainya, disebut juga dia fasik. Tapi fasiknya yang disematkan kepada orang kafir tidak sama dengan fasiknya yang disematkan kepada muslim. Ya, artinya kalau fasik yang... Uh, disematkan kepada seorang muslim dia tidak keluar dari Islam. Tapi fasik yang disematkan kepada orang kafir ya tentu karena dia keluar dari Islam itu kan. Uh, uh, beda memang. Meskipun secara letterlek ya penyamaan penamaannya sama tetapi maknanya berbeda antara fasik yang disematkan kepada orang kafir dan fasik yang disematkan kepada seorang seorang mukmin. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Fal fisqu fisqani. Kefasikan itu ada dua Fiskun yang kulu anil millah. Kepastikan yang mengeluarkan dia dari Islam. Wahyal kufru dan itu kekupuran. kafir fasikon. Maka orang kafir disebut oh dia orang yang fasik. Fakat dakarullahu iblisa faqala. Maka sungguh Allah SWT telah menyebutkan tentang iblis. ya La'natullahi alaihi faqala. Fafasaqo an amri rabbihi. Maka dia keluar dari perintah Rabbnya. Artinya apa yang keluar dari, dari perintah Rabbnya? Iblis dan dia disebut dengan fasaqah pasik. kenapa karena keluar dari perintah robbnya? dan keluar dari pintu robnya adalah kepasikan yang di sini dia keluar dari Islam ya surah al kafiah 50 wa kana dzalikal fisqu min dan kepasikan itu adalah kekufuran di dalam ayat ini maksudnya kekufuran maknanya kekufuran ya Allahu Ta'ala dan Allah berfirman wa ammal adapun orang-orang fasik maka tempat mereka adalah neraka yuridu al-kufar yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang kufar dalal ala itu ditunjukkanlah oleh perkataan Allah Subhanahu berikutnya kullama aradu ay minha uidu fiha wa qila lahum dhuqu adzabannar alladzi kuntum bihi tukadzibun setiap kali mereka menghendaki untuk keluar dari api neraka, u'idu fiha mereka dikembalikan ke dalamnya. Wa qila lahum dan dikatakan kepada mereka, ada benar rasakan rasakanlah kalian panasnya api neraka, adabnya neraka allah kuntum bihi tukadzibun yang kalian dulu dustakan." Ah, enggak percaya dengan adab neraka. Nah, sekarang baru mereka kena. Wa yusamma murtakibul kabirati minal muslimin fasiqan. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar dari kaum muslimin juga disebut fasik. Walam yukhrijhu fiskuhu minal islam. Tapi kepastikan dia ini tidaklah mengeluarkan dia dari islam. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman. Waladina yarmunal muhsanati thumma lam yaktu bi'arba'anti syuhada. Fajliduhum thamanina jaldatau. Wala taqabalu lahum syahadatan abada. Wa ula'ikahumul fasiqun. Dan mereka-mereka mereka yang menuduh wanita-wanita baik-baik yang terjaga. Kemudian mereka tidak mendatangkan dengan empat saksi. Maka uh, Uh, jilidlah mereka ya sama Nina jaldatan maka cambuklah mereka delapan puluh kali campukan wala lahum syahadatan abad dan jangan kalian terima bagi mereka ini persaksian selama lamanya wa ulaika humul mereka itu adalah orang-orang fasik siapa yang Allah maksud di sini orang-orang beriman yang melakukan perbuatan menuduh wanita yang baik-baik tapi tidak mendatangkan saksi menuduh dengan zina tentunya. Mereka itu orang pasik, tapi pasiknya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Wa qala ta'ala dan Allah firman, fa wa firman, "Faman farada al jidala filhajj. Maka barang siapa yang telah melazimkan dirinya di bulan-bulan haji untuk melaksanakan haji, maka tidak boleh berkata sia-sia dan tidak boleh ada kepasikan perkataan-perkataan yang keji, ya. Dan tidak boleh juga ada perdebatan di dalam melaksanakan ibadah haji. Wakala ulama fi tafsiril fusuk huna wal Para ulama mengatakan tentang tafsir kata fusuk di ayat ini maksudnya adalah maasi. Artinya ketika kita sedang melaksanakan haji, jangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Artinya di sini bahwa orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa disebut dia fasik, tapi kepasikannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sekiranya itu, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk ketemu lagi, untuk melanjutkan terkait dengan pembahasan yaitu kesesatan dan ridah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semua para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.